Itu umrahnya kita niat ni kena niat di mikot dia. Mikot ni gapo? Mikot ni adalah di antara tanah halal dengan tanah haram. Maka mikot untuk pun itu. Atau mikot dia. Maka tempat mikot inilah kita akan pergi niat umrah. Niat macam mana? Hak ni kita ni ada kaki tangan staf Ustaz Afdan, Ustaz Syukran, nah Ustaz Lufi, Ustaz Diri ngajar apa itu semua lepas pada kita semaya sunat. Iaitu niatnya, nah nawaitul umrata wa ihramtu biha, nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat sebagai talafuh. Ustaz dah ingat Ustaz? Nah, tajuku mengijakan umrah serta ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu mudah. Nak mudah lagi? Labbaika umratan. Kelas. Ah, mudah lagi. Nak mudah lagi? Klik tidur rumah. Nah, mudah. Tapi kita ni hajar semua niat. Nah, jadi tu niat. Apabila kita niat umrah, niat ni ada dua cara yang kita ngajar hujak kita. Yang pertama niat biasa, yang kedua niat bersyarat. Nah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma hili haitsu habastani. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku umrah dan Allah Ta'ala, sekiranya kalau ada uzur, kalau ada halangnya dari perjalanan aku sampai Mekah ni, nah, maka tertahlulah aku dengan dia. Maknanya kita niat bersyarat semua kaya. Tak tahu mana pergi sana, mari uzur, pergi sana demik, pergi sana tak gok nak turun tawah. Nah, sakit yang diterima oleh syarat saat ni, maka tertahlul dengan sendiri. Nah, jadi batal. Jadi tahlul dengan sendiri. Yang kita ajar sama-sama mata lagi. Jangan bimbang. Tak kena apa lagi. Goyak sore-sore lepas pada maya sunat ere. Goyak pula tak kereta kali lagi. Sebagai takik pada kita. Takut kita tu. Nah, duk gobar kerana tak biasa mari. Nah, tak biasa mari. Nah, tu niat. Bahawa sudah niat umrah, kita kena jaga patah lari. Ia panggil wajibul umrah. Wajib umrah saat ni. Iaitu patah lari. Makna kata muharramah. Nah, benda-benda yang haram dia kata niat dia saat ni, kita tak boleh pakai minyak rambut, tak boleh pakai minyak bahu, tak boleh pakai benda-benda yang bahu sedap, tak boleh pakai lecu, nah, tak boleh cabut bulu, tak boleh kerak kuku. Nah, semua tu kena patah belakang. Tak boleh garu. Nah, ni hari kita ni wasa dia. Buat niat umrah sudah, Allah kata lah, ada berlaku lah. Nah, saya lock lagi. Buat niat dah. Be'at manusia. Nah, kerana saya ter duk ganggu. Lalu tu, buat kita niat dah, kita nak patah. Kalau kata pun, gosok-gosok gitu ya. Bimbing takut luruh bulu ni. Nah, bulu-bulu kita ni, rambut-rambut semua ni. Kena jaga patah lagi. Lepas tu, kita tak boleh. Nah, senyuh, cabut, paham kayu, tak boleh buru. Nah, tak boleh ngorak laki-laki perempuan. Mana bayi duduk mana? Tak boleh ngorak nak bayi nak. Lutas kereta tu duk cokek dengan kat ni dia. Angin bayi patah sementara belum sampai Mekah. Ha, ni patah lagi dalam niat. Dalam umrah kita. Ha, tu wajib yang kita kena jaga patah lagi. Rukun yang pertama niat. Yang duanya, tawaf Baitullahil Haram. Ha, gi sampai Mekah sudah. Wah, buka bilik hotel pun siap. Wanek tok bik pun siap. Ambil es maya. Ambil es maya. Kerana benda yang wajib. Nah, nak tawaf saat ni, kena ada ais maya. Maka ais maya ni, kita boleh taklik kepada mazhab Imam Maliki dengan Imam Hanbali. Nah, dua mazhab ni. Nah, Imam Maliki dengan Imam nah Hanbali. Makna kata, masa kita tawaf saat ni, kita bikin aku kita. Ada kita tak tepuh dengan orang. Orang main tepuh dengan kita. Lalu tu kita boleh taklik mazhab. Iaitu cara ambil ais mayanya, kita ambil ais maya super biasa, super kalor. Super kalor. Nah, super kalor ambil ais maya. Maka basuh tangan pun super, basuh muka pun suka, super. Kamu mulut ni sunat, sapu lingur ni sunat. Sunat basuh tangan pun, sapu siku pun sunat. Cumanya sapu pala saya tekah dengan mazhab kita. Mazhab Syafi'i ni, tiga rak rambut pesah dah ais maya. Tapi mazhab Maliki dengan Hanafi, sunat kita sapu. Nah, sepertiga dalam tahpala kita. Maknanya kata sapu habis tahpala.
basuh tu sapu. Nek air sudah sapu setiap pala. Nah, sapu. Itu sudah. Basuh pala. Lepas tu basuh kaki seperti biasa. Nah, maka kita ambil air semaya begini. Dan kita tepuh dengan orang-orang tepuh dengan kita. Air semaya.